saya yang ambil dia dekat rumah. Ya. Betang yang putuskan dia pergi ke Puan Puteri. Saya yang putuskan di Mekbilan, lepas semua saya yang putuskan. Saya yang jumpa dia dekat rumah. Itu dia lambat beritahu saya, dia diam, dia pendam je. Farah Nadia, binti Zainal Abidin, insyaAllah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. She is in critical condition dan she is very unwell. Tadi kita tengok bacaan dia punya oksigen 87, 86 sehingga 78. Pelakon Nat Zainal yang dimasukkan ke ICU mula menunjukkan perkembangan positif pagi ini. Ungku Ismail berkata, dia dihubungi hospital yang memberitahu paras oksigen dalam darah Nat sudah mencecah bacaan 100 dengan alat bantuan pernafasan. Alhamdulillah, oksigen Nat sudah mencecah bacaan 100. Doktor akan cuba kurangkan kuasa bantuan alat pernafasan berkenaan. Satu lagi perkembangan positif, pendarahan pada paru-paru Nat sudah berhenti dan mengering. Nat memberikan tindak balas positif kepada ubat diberikan. Cuma doktor bimbang kemungkinan ada jangkitan pada buah pinggang kerana mereka dapati radang pada organ berkenaan. Mereka menanti pakar buah pinggang untuk membuat pemeriksaan lanjut, katanya. Kamu tak ada mengadu apa-apa lah kan? Sebelum tu sakit dah ada ke apa? Ada, tapi dia tak macam tak serius. Dia ingat benda tu macam boleh baik kan? Makan ubat boleh baik kan? Dia tak pernah sakit ya? Teruk tu? Tak pernah ni lah yang first tu. Saya dan Bella tadi baru selesai ziarah Nat Zainal dan dapat tengok keadaan beliau lah. She is in critical condition dan she is very unwell. Dan ringkaslah yang Alif nak bagi tahu, Alif minta semua yang ada kat dalam live ni 1400 orang, Masya Allah, untuk doakan. Satu, kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan, berikan kesembuhan cepat kepada Nat, beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang tengah susah hati. Semoga Allah lindung semualah yang dalam lingkungan Nat, Insya Allah. Saya menunggu di luar. Ni kita ada Umi Aida, Ustazah, kawan-kawan, rakan Umi Aida. Masa kita tengok menunggu. Tapi ICU boleh tunggu sampai pukul 8 malam je. Jadi kita minta semua rakyat Malaysia tolong doakan Nat Zainal . Minta tolong semua. Oh, dia batuk. Nat sebelum ni batuk-batuk. Oh, dia bersebanyak kahak, batuk-batuk. Dia ingat gastrik ke apa. Tapi dia efek lung dia very sangat-sangat lemah. Hari ni sebenarnya nak cuci rumah. Tapi disebabkan ada video call daripada Ustazah. Terus bila tu dah terpelat Datuk Paduka datang. Acik datang lah. Dia kata kau pentingkan cuci rumah ni, nyawa ni. Yo. Kena mukul, kena marah. Yalah, kita kadang kena marah. Apa benda penting, apa-apa semua, melawat dulu orang sakit. Ya, ziarah. Ziarah. Ini satu Malaysia, tengok ni semua suruh doakan dia. Doakan, insyaAllah. Tak tahu nak katalah, sedih tengok mak bapak dia. Lepas tu anak-anak kat rumah, agak, yalah. Tak ajaiban, insyaAllah, miracle. Amin. Jadi sama-sama kita baca Al-Fatihah dan kita doa semoga apa saja complication ataupun apa saja masalah medical yang sedang dihadapi oleh Nat dipermudahkan, insyaAllah. Saya hanya seorang rakan sekerja yang kenal dengan Nat sewaktu bekerja dan ini je lah yang saya mampu buat masa sekarang ni untuk sama-sama raihkan semua kita ni untuk doakan Nat Zainal, insyaAllah. Sebab macam nak kata Allah Akbar. Saya rasa ramai yang terkesan lah. Saya, suami isteri, keluarga, rakan-rakan dan semua yang mengenali Nat terkesan dengan berita
yang beliau diuji dengan dengan kesakitan ni. Jadi yang mampu kita buat sekarang ni, jangan putus doa, insyaAllah. Saya sebagai rakan hanya cuba sedaya upaya saya untuk meraihkanlah semua yang follow saya kat Instagram ni. Alhamdulillah, sama-sama kita doa. Kita tak tahu doa siapa kat dalam ni yang Allah terima. Dan sebelum apa-apa, saya nak ucap juta terima kasih kepada semua yang mendoakanlah. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan sejuta kebaikan, insyaAllah, dunia dan akhirat. Nat sangat memerlukan doa semua, insyaAllah. Jadi saya nak cakap banyak-banyak, saya tak, I'm still in a state of shock lah sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tak boleh nak komen banyak-banyak tentang yalah, untuk menjaga supaya saya tak salah cakap, sebab saya pun tak ada kat situ untuk tahu tentang detail dan sebagainya. Itu insyaAllah nanti akan adalah pihak-pihak, mungkin daripada pihak keluarga ke apa, yang lebih sesuai lah untuk untuk explain ke apa, apabila masanya. Sampai saya tak nak cakap apa-apa benda yang saya tak tahu ataupun saya tak berapa pasti. Jadi the reason saya buat live ni pun bukan untuk saya nak cerita apa diagnosis saya tak tahu. Cuma saya itulah minta semua untuk doakan saja. Terus-terus doakan Farah Nadia binti Zainal Abidin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan memberikan syifa dan kesembuhan secepat mungkin, insyaAllah. Itu sajalah, insyaAllah. Apa yang perasaan kita ke, ataupun perasaan apa, kita rasa sedih dan sebagainya, tak dapat saya nak bayangkan macam mana keluarga, ibu bapa, rakan-rakan rapat, macam mana mereka rasa, masyaAllah. Sekali lagi saya, ini adalah hanya antara effort lah yang saya mampu buat, menggunakan social media dan follower semua untuk raih doa lah, insyaAllah. Amin. Terima kasih kepada semua. Jangan putus-putus doa, insyaAllah. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati kepada semua yang mendoakan baik-baik, insyaAllah. Ramai yang masuk ni, masyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Sehingga kita berjumpa lagi di live seterusnya. Dan harapan saya tak lain tak bukan adalah untuk rakan saya Nat Zainal ni diberi kesembuhan, diangkat segala kesakitan, kerana hanya beliau saja yang merasai ujian ni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, masyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.